Halo teman-teman, kembali lagi di channel Muhammad Ridani. Wah teman-teman, hari ini kita akan main game Kokobi membersihkan rumah. Yang bagian mana yang akan kita bersihkan ya teman-teman? Coba kita bersihkan bagian sini. Ayo bersihkan ruang bermain yang berantakan. Wah, ruang bermain ini sangat kotor. Ayo teman-teman, kita bersihkan. Kita bersihkan dulu lemari. Kita masukkan keranjang, mainannya ke dalam keranjang. Buku, masukkan ke dalam keranjang buku. Ini buku. Buku lagi teman-teman. Wah. Sudah ada 5 buku kita masukkan ke dalam keranjang buku. Selanjutnya, masukkan mainan ke dalam keranjang mainan. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5 teman-teman. Rapikan mainan. Selanjutnya kita rapikan mainannya. Kita letakkan di tempatnya. Wow. Wah, mainannya kotor teman-teman. Kita bersihkan dulu. Wah, kenapa ya badannya warnanya jadi abu-abu? Nah, sekarang sudah bebeknya sudah berwarna kuning. Selanjutnya lagi. Wah, hebat. Rapikan buku. Kita rapikan buku, teman-teman. Kita letakkan bukunya ke tempatnya. Wah, kertasnya sobek. Coba kita lem teman-teman. Kita kasih up. Siap. Nah, sudah. Sekarang sudah tersambung kembali. Kita letakkan lagi. Fantastis. Selanjutnya teman-teman, kita akan rapikan bagian papan tulis. Bersihkan papan tulis dengan bersih. Kita letakkan dulu spidol sama stikernya ke dalam tempatnya. Sini ada banyak binatang-binatang. Ada 7 binatang, teman-teman. Selanjutnya, kita hapus papan tulis. Biar tidak ada lagi coretan-coretan pada papan tulisnya. Kita letakkan spidol ke tempatnya juga. Wah, ada 6 spidol di sini. Ada berbagai macam warna, teman-teman. Kerja bagus. Wow, sudah bersih. Selanjutnya yang terakhir, kemah. Kita bersihkan. Sapulah debu dengan sapu. Kita sapu dulu debu-debunya. Sudah bersih. Kita kasih karpet. Gantung kain korden. Teman-teman, kita sudah selesai membersihkan ruang bermainnya. Sampai jumpa lagi. Bersih sekali. Ayo kita